Hello. Yes, morning sir. Polis menembak mati seorang penjenayah yang disyaki aktif melakukan pecah rumah dalam kejadian berbalas tembakan di Jalan Kayu Madang berdekatan tangki air Telipuk, Kota Kinabalu awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 4 pagi itu, suspek berusia lingkungan 20-an maut di lokasi kejadian. Difahamkan sepasukan anggota polis yang sedang menjalankan rondaan terserempak dengan suspek menunggang motosikal dalam keadaan mencurigakan. Ketika polis menghampiri dan meminta suspek berhenti untuk tujuan pemeriksaan, dia bertindak agresif dan berikutan itu anggota polis terpaksa melepaskan tembakan balas yang mengenai suspek sebelum disahkan mati di lokasi kejadian. Thank you.